Hello, hello, hello. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya ingin beritahu bahawa kepakaran Red Radar International sebenarnya adalah untuk membantu menyelesaikan pengambilan staff dan juga pengurusan HR yang dihadapi oleh semua syarikat SME dan korporat dengan kaedah penyumbaran luar yang cepat, mudah dan murah. Jadi berapa ramai yang sini inginkan dan ingin tahu bagaimana sebenarnya menyelesaikan masalah ini, jangan lupa untuk komen saja di ruangan komen berkenaan dengan ini, saya nak dan sebagainya. Kami akan bantu anda berkenaan dengan ini, okey? Jadi macam ni, untuk ni jangan lupa juga untuk follow kita punya Telegram, iaitu Red Radar HR and Recruitment Tips, dan juga Facebook kami. Okey, seperti biasa, Amshaf di sini sentiasa bersama anda di Facebook Live jam 3 petang, okey? Jadi di akhir segmen ini, saya akan berkongsi dengan anda berkenaan dengan Job of the Week. Jangan lupa untuk bersama dengan saya sehingga ke akhir rancangan ini. Okey, hari ini kita ada bawakan seseorang bersama dengan saya, iaitu Encik Faizal. Okay, Encik Faizal, say hi to everyone. Hi. Okay, baik. Sambil-sambil buat kerja. Boleh, tak ada masalah. Okay, tahu. Okay, tak apa. Sebenarnya hari ini merupakan segmen masyarakat, iaitu masyarakat di dalam syarikat. Okay? Jadi topik yang kita akan bawakan hari ini ialah staff tak loyal, apa nak buat, kan? Jadi apakah refleksi anda berkenaan dengan ini? Kalau anda ada sebarang komen ataupun sharing berkenaan dengan ini, anda boleh saja type di bahagian komen berkenaan dengan pengalaman anda bersama dengan staff anda, okey? Okey, macam ni Cik Faizal, sebelum kita mulakan, okey, sebab hari ni hari Jumaat, jadi saya nak bagi pantun sikit lah. Okey, kita bagi pantun. Tak payah pantun tapi tak payah balas lah. Tak payah balas. Tak payah balas, tak apa. Saya bagi pantun yang tak berbalas macam tu. Okey. Boleh, boleh. Boleh, eh? Okey. Marilah kita menanam padi. Padi ditanam di dalam bendang. Marilah kita menabur bakti supaya kita dikenang orang. Hancur-hancur daun keladi buat makanan sarapan pagi. Hendak dikesal tak guna lagi. Carilah lain sebagai pengganti. Betul ke kita kena cari orang lain ni? Staff tak loyal kan? Ataupun kita perlu buatkan mereka stay? Inilah kita akan kupaskan pada hari ini. Okey, baik Cik Faizal. Jadi, yeah. Boleh Cik Faizal berkongsi sedikit berkenaan dengan pengalaman Cik Faizal menguruskan staff? Okey, bolehlah. Saya boleh share experience. Tak adalah banyak sangat kan. Tapi sebelum tu biasa perkenalkan diri dulu. Kan? Mungkin belum ada orang belum kenal saya. Nama saya Muhammad Faizal. Orang panggil Faizal lah. Okay, saya adalah founder, kejap sambil-sambil tu sekejap terganggu sikit, sekejap ya. Okay, saya adalah founder kepada Red Radar International. So Red Radar International tu kita punya brand lah, tapi kita punya company ada dua. Satu agensi pekerjaan Red Radar, kita ada Red Radar International Sdn Bhd, dan sebenarnya kita ada juga satu lagi legal pertubuhan, iaitu pertubuhan kebajikan untuk fokus kerja-kerja kebajikan yang tak adalah besar tapi kita buat small-small scale. So Red Radar International ni kita punya kepakaran, kita bantu klien-klien kita sama ada SME ataupun corporate untuk mendapatkan talent-talent yang sesuai untuk syarikat mereka. Dan pada masa yang sama, kita juga bagi penyelesaian sumber manusia kepada diorang lah. Kalau diorang ada isu HR ke, macam company tak ada HR ke, dia nak kita bantu consult on HR ke. So kita buat outsourcing HR, kita buat consulting dalam HR, dan juga kita ada bagi buat kelas-kelas percuma juga dan berbayar lah kepada kita punya klien-klien dan juga orang awam. So basically itu sedikit sebanyak mengenai Red Radar. So kita dah ada di dalam, kita dah beroperasi sejak 2000, kita buka company 2011, tapi 2011 tu saya masih bekerja di Maybank
So tak adalah run lagi bisnesnya. 2012 tu saya berhenti kerja pada Maybank, kita baru nak start and betul-betul kita start pada 2013, tapi masa tu kita just buat small scale sajalah. Kan? Janji sebab masa tu masa berhenti, masa tu my goal is just to make sure yang dapat balik income masa kerja dekat bank je dulu. Masa tu lah tak ada plan nak besar-besar sangat lagi kan. Then sampailah sekarang. So Alhamdulillah masih bertahan sehingga sekarang. So jadi berbalik pada soalan pertama, pengalaman menguruskan staff eh. Betul kan soalannya kan? So actually masa dekat Maybank dulu, sebab masa dekat Maybank dulu kita tak ada pengalaman sangat urus staff, sebab masa dekat Maybank kerja lebih kepada specialist. Specialist ni dia macam fokus kepada kerja je. Dia tak ada direct staff, tak ada direct reporting staff kan. Jadi kita tak adalah nak fokus pening-pening manage staff. Kita just buat kerja kita je kan. Habis kerja dah cukup. Tu je lah. Habis. Adalah macam kita ada clerk apa semua, tapi diorang ni bukan report dekat kita. Dia orang kelak yang boleh digunapakai oleh semua specialist-specialist ni lah. Macam dulu saya buat employee services, so kalau perlukan bantuan kelak ke apa ke, ada kelak yang semua orang boleh, dia macam sharing lah kan. Oh, so sharing. Dia tak ada direct dia tak ada direct report dekat kita. Lepas tu bila run business, masa awal-awal run tu pun tak ada team, maksudnya kita layan kepala seorang je kan. Tapi slowly bila ambil staff, masa tu walaupun kita dah buat HR ke apa ke, tapi ini pengalaman pertama run business kan. Kan tak pandai sangat pun berniaga. Jadi banyak je masalah-masalah pada awalnya. Macam-macam lah. Macam-macam staff, jenis staff kita jumpa. Kan? So ada yang ada a good attitude. Ada yang walaupun dah tak bekerja dengan kita tapi still maintain a good relationship. Ada yang lepas kerja dah tak contact langsung. Macam-macam lah. Tapi nak menguruskan pekerja ni, dia ada pelbagai, ya, manusia kan, ada perangai macam-macam apa semua. Tapi yang penting, macam dulu kita tak berapa nak pasti sangat lah. Tapi macam sekarang kita nak ambil orang yang boleh align dengan kita punya value, value syarikat dan juga direction syarikat. So macam-macam lah pengalaman masa ambil orang tu dulu. Ambil orang tu satu, tapi kita tak pandai leadership kan. Jadi bila tak pandai leadership, ambil staff tu macam tak pandai nak manage, tak reti nak bagi instruction. So kita macam tak tahu nak manage lah. Dah masuk kita tak tahu nak manage dia orang kan, sebab kita tak pernah ada staff sebelum sebelum ni, tak ada experience. Jadi bila ambil staff tu serabut lah, memang serabut sangat. Macam tak tahu macam mana nak manage. So kalau tanya pengalamannya dulu-dulu, macam serabut lah. Tapi for the past, dah lama dah 8 tahun ni, macam sekarang insyaAllah tak ada masalah lah. Boleh, tak ada kata expert, tapi insyaAllah boleh lah nak manage team. Macam sekarang kita pun ada lebih kurang 20, total dekat 27 orang macam tu kot. So semuanya bekerja dari rumah, termasuklah permanent, ada yang trainee apa semua. Tapi still manusia kan, manusia ni kita kena manage juga kan. Tapi Alhamdulillah semuanya dipermudahkan, semuanya work from home, tapi masih kerja dapat jalan. Tu je lah sikit macam pengalaman. Macam mana kalau macam mana pengurusan staff yang lagi susah sebenarnya, di rumah ataupun di office sebenarnya? Okay, kalau ikut orang yang tak biasa, ikut, if let's say follow my personal experience, sebenarnya sama je di rumah ataupun di tempat kerja, maksudnya face to face ataupun di rumah. Cumanya kalau di office tu kita dapatlah jumpa depan-depan kan, sebab jumpa depan-depan dia punya dia lain. Jumpa depan-depan dengan dekat luar, jumpa dekat Zoom online ni dia lain. Kalau dekat depan-depan ni macam yalah, manusia kalau ada touch depan-depan ni dia lebih lebih seronok lah kan. Tapi for me macam sekarang pun tak ada beza pun, macam lagi mudah je, macam tak payah pening-pening nak lalu jam apa semua. Boleh manage team dekat office je, office dekat rumah je kan. Jadi if you ask me, sama je, rumah ke office ke sama je. Kalau kita ada proses yang betul,
kita ada policy, kita trust kita punya team, kita leverage dengan team kita, team pun boleh faham apa kita nak, jadi tak ada masalah lah. Tapi mungkin kat luar sana akan ada isu bila mana dia tak, dia macam Red Dada pun tak pernah work from home kan. Kita last year je kita restart bila ada isu COVID ni, kita terpaksa work from home. Lepas bulan COVID bulan 3, bulan 6 kita balik tu, kita masuk office, kita build SOP. Bulan 8 tu kita kembali buat work from home sebab kita tak nak pening-pening sekejap work from home, sekejap masuk office, pening. Kan? Jadi kita terus tukar. Siapa nak pergi office, pergi office. Siapa nak duduk rumah, duduk rumah. Kan? So kita tak nak pening-pening, kejap tukar, jadi kita bagi pilihan dekat staff. Siapa nak duduk rumah boleh, siapa nak kerja, nak masuk office boleh. Tapi regardless of masuk office, duduk rumah, kerja kena deliver macam biasa. Kan? Tapi mungkin di luar sana akan ada challenge daripada segi kalau dia orang tak pernah, selama ni tak pernah work from home. Kan? Lepas tu tiba-tiba nak buat work from home, memang agak susah lah. Sebab kita ada banyak juga dapat soalan-soalan daripada rakan-rakan bisnes yang diorang tanya macam mana nak manage staff work from home. So nak manage staff work from home ni, satu kena pakai teknologi lah. Kan? So tak ada teknologi susah lah. Teknologi ni apa yang kita masukkan adalah macam nak, oh banyaknya semut. Selingan. Selingan. Sebab work from home ni kejap-kejap anak hantar makanan, kejap-kejap hantar makanan. Jadi semut pun datanglah sekali kan. Selingan sekejap. Yelah. Ada kan? Gangguan. Tapi yelah, tapi tiba-tiba ada je yang remind kita untuk makan. Kalau kita ke office mungkin kita pun sendiri lupa nak makan sebenarnya. Sebab saya, kalau kita walaupun kat rumah ni, kalau asyik kusyuk kerja je sampai terlupa nak makan. So hari ni diorang hantar makanan. Okay, tak apa, sambung. Lepas tu kalau orang tak biasa, dia susah lah. Tapi bila nak buat bekerja dari rumah ni, kita kena pakai, satu kena ada teknologi. So teknologi mesti ada. Apa dimasukkan dengan teknologi ni? Maksudnya kena pakai, kalau macam dekat Red Dada, kita clock in clock out kita pakai app je kan. So kita monitor dekat situ, and then lepas tu kita ada report macam maksudnya staff setiap hari kena hantar apa progress nak kena buat kan. Lepas tu weekly kita ada report. Then selain daripada tu, kita sentiasa buat engagement. Setiap hari kita mesti buat Zoom session setiap pagi tanpa miss, sebab kita nak make sure staff semua on track kan. So ada pemasalah. Lepas tu kita memang macam tak compromise dengan staff-staff yang macam kita macam alhamdulillah lah, semua staff kat Reda semua okey. Tapi kalau ada isu macam staff-staff ni, kita tak nak lah macam dia kalau nak kerja, buat cara nak kerja. Kalau tak nak, jangan kerja. Macam tu je senang kan. Kita tak nak macam in between. Nak kerja tapi tak nak kerja, kerja. Tak nak kerja, jangan kerja. So kita punya fokus macam tu sebab kita ada banyak benda nak buat. Lepas tu dalam keadaan COVID macam ni, kita kena bekerja lebih keras. So kita perlukan tim yang betul-betul serius nak bekerja. Tapi alhamdulillah kat Reda so far, walaupun tim semua berada di merata-rata kan, merata-rata ada, kita ada kat Kedah, kat Perak, kat Johor, kat Negeri Sembilan, mana-mana lah kan. Tapi kita masih boleh maksudnya work from home kan, tu nak buat macam mana kan. Jadi kita kena balance yang berbagai sebenarnya daripada setiap stage. Betul. And then kalau berada di office, office bestnya dapat jumpa depan-depan, dapat buat kuahnya lebih lah kan. Boleh jumpa depan-depan, nak tanya apa senang je, nak tanya macam tu. Tapi macam kalau online ni, nak tanya kena WhatsApp, kena Zoom, kenapa dia macam susah sikit. Tapi kita tak boleh jadikan tu sebagai satu halangan. So kita kena make it, kita kena use that as an opportunity untuk kita kan. So macam dekat Reda, kita tak pernah nampak tu sebagai satu halangan pun. Kita dah sekarang boleh buat online, kita buat je lah online. Tak ada masalah pun. So far, tapi terpulang pada orang lah. But if you ask me personally, if you ask me, lebih suka work from home lah. If you ask me. Tak payah pening-pening. Tak payah sebab kalau nak pergi kerja, jam jalan satu, nak balik buang masa kat situ dah sejam, sejam setengah. Baik buat kerja sejam setengah tu. Cuma kena balance lah bila work from home ni. Kalau dulu boleh lah, macam sekarang ni nak keluar pun tak berani kan. Tapi kalau dulu work from home, petang-petang keluar juga pergi sana pergi, sebab kalau dah lah kerja kat rumah, duduk pun kat rumah, nanti serabut juga kepala. Betul. Tapi sekarang tak keluar lah, dah macam kes pun banyak ni, so kita duduk rumah je. So sekarang cuma semakin
time dia dah 20k lebih dah, jadi sangat risau. Betul, kan? Betul, betul. Memang kita stay at home sajalah. Tapi at the same time kita boleh lakukan tugas kita, kerja kita dan sebagai staff dan sebagainya tu dengan baik. Itu yang paling penting sebenarnya. Deliver. Tapi sekarang ni, sekarang ni macam work from home sebenarnya lebih busy daripada pergi office. Ya, betul. Lagi busy. Lagi teruk sebab office dekat, jadi kita macam sekejap kerja tak siap lagi lah, sama buat kerja. Kerja tak siap lagi lah, sama buat kerja. Kan, kalau kat office tu kita macam dah balik office, kita dah penat lah, malas lah nak buat kerja kan, penat dah. Tapi kat rumah ni memang depan mata je, office kat atas, jadi kejap-kejap ni atas duduk depan laptop ni, ada kerja tak siap ni. Dia macam tu. Tapi sebab kita punya kerja ni tak jual barang, kita buat servis kan, jadi senang lah. Betul. Okey, baik. Okay. Cik Faizah, tu sedikit sebanyak berkenaan dengan apa ni, kerja di rumah, pengurusan sambil di rumah dan di office dan sebagainya kan. Jadi kita sambil kita makan sikit. Boleh, tak ada masalah. Sambil-sambil. Hari ni hari ni ada order brownies daripada kawan. Oh, ya ke? Ada order brownies sedapnya. Tak apalah, kita diet. sambil-sambil kita makan. Duduk dekat sini je, takut nak makan banyak. Tak apa, sikit-sikit je. Ya Allah, banyaknya apa, semut pun berminat apa, dengan brownies. Serving tu, serving size the most important part, okay? Okay, berbalik kepada macam soalan berkenaan dengan tajuk kita, staff tak loyal kan? Jadi, staff ni, okay, biasanya lah mengikut pengalaman Cik Faizah kan, apa sebenarnya antara sebab staff tu berhenti kerja? Oh, staff berhenti kerja satu secara amnya bila kalau staff tu dia tak nampak ada chance untuk dia grow. Grow ni bukan bermaksud daripada segi naik gaji ke. Of course naik gaji tu dia ada dua. Bila kita we talk about macam mana nak retain employee, kita kena tengok compensation and benefit, kita tengok reward. Reward, kita panggil reward and recognition lah. Kan, so reward ada dua, satu tangible, satu intangible. Kan, so jadi kita kena tengok lah macam kenapa orang make a move selalu daripada segi reward. Mungkin salary dia kerja lama tapi gaji tak naik. Contoh dia kerja dah 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun tapi business buat duit kan. Tapi bos je beli kereta baru, beli rumah besar tapi staff tak naik gaji. RM50 pun tak naik. Itu satu mungkinlah satu sebabnya kan. Dia tengok bos kata bisnes tak okey tapi dia kereta makin besar, macam tu kan. So satu reward lah, kita kena make sure lah kalau company buat duit kita kena share sama-sama dengan team kita tu. So satu reward. Then daripada segi growing dia tu bermaksud dia grow daripada segi cara dia buat kerja tu, dia ada freedom untuk macam dia boleh grow kat, dia tahu career dia tu boleh pergi dengan lebih jauh. Dia tahu yang aku nampak where I can go next, macam gitulah kan. After few years macam dia ni tak, dia kerja contoh masa masuk photostat kertas 5 tahun pun kerja dia photostat kertas je. Tak nak lah. So kita nampak yang mungkin 3 years from now dia assume dia ada dua, satu naik ke atas, satu mengembang macam kita panggil horizontal dengan ni apa nama? Dia sama ada nak vertical, sama ada dia grow daripada segi dia punya position dari dulu executive naik jadi team leader. Itu satu. Lagi satu daripada segi job role dia. Kan? Job role dia dulu mungkin dia buat kecil je tapi now job scope dia makin bertambah. Tu satu. Ni asyik photostat kertas je 5 tahun, boring lah juga. Dia nak lah macam buat benda lain juga. Saya juga bersetuju dengan benda ni sebab kita ni sebenarnya kalau kita akan lagi motivated dan juga kita akan lagi bersemangat kalau kita nampak ada sesuatu dekat depan kita, di hadapan kita in future. Betul, so kita betul. Apa yang kita work towards that, kita work towards that kan? So betul, betul. Apa yang kita buat actually selama ni. Jadi benda tu sebenarnya memberikan kiranya macam bagi semangat kat kita lah sebenarnya. Betul. And then lagi satu, tadi dah dua, yang seterusnya company dia kenapa dia berhenti sebab dia tak nampak company tu boleh pergi jauh atau tak. Maksudnya majikan ada vision tapi dia simpan dekat dia sendiri je, dia tak share dekat
dekat team dia. So team dia tak tahulah business ni macam dia dia oh, aku nak business, aku nak growkan business, tapi dia dia tak communication tak ada, tak bagi tahu dekat team. So team tak tahu apa yang dia orang tengah usahakan ni. So kita kena bagi dia orang a broad picture macam company kita ni, apakah mission kita, apakah vision yang kita nak capai sama-sama. So sebabnya yang menarik orang untuk bersama dengan kita adalah kita punya aspirasi tu. Kita nak jadi apa 5 tahun akan datang? Kita nak jadi apa 10 tahun akan datang? Mungkin belum capai kan, especially untuk company SME ni, macam kita baru berniaga. So tapi kita ada aspirasi apa kita nak capai next 5 year, next 10 year. Itu yang dapat menarik orang untuk bersama dengan kita. Sebab kan bila dia kerja, aku tengok company ni macam tak ada direction je. Dia orang pun lama-lama macam tak nak lah. Awal-awal memanglah dia okay, excited nak kerja. Tapi lama-lama bekerja tanpa reason lain tau. Dengan bekerja ada purpose. Aku buat apa yang aku buat ni for the sake of I know that apa aku buat ni boleh contribute untuk capai aspirasi company. Macam gitu. Dan kita kena buka lah mata team kita. Kalau okay, kalau kita dah capai apa kita nak capai tu, apakah opportunity untuk diorang. Tu satu. And then aspirasi kita tu lebih, macam kita kena share lah, macam apa kita buat ni vision yang lebih besar. Macam dekat Reda kita, satu, kita nak make sure company kita makin besar supaya kita dapat recruit lagi ramai orang. Sebab kita company agency pekerjaan, tapi kita sendiri tak recruit orang, macam tak seronok lah. So kita punya vision, kita internally kita nak make sure kita grow supaya kita lebih ramai orang kita boleh ambil. Kan? So kita pun nak create peluang pekerjaan. So bila kita ni, kita nak jadi be part of us, growkan lagi business supaya kita dapat bagi peluang pekerjaan dekat ramai orang. Macam siapa yang masuk, kita macam bagi tahu, okay, come masuk. And kita dah ambil you kerja. Apa kata you masuk, you kerja lagi sungguh-sungguh supaya kita dapat grow lagi business, kita dapat lagi recruit lagi ramai orang. Sebab lagi ada ramai lagi kita nak cari kerja ni. Kan you dah dapat kerja, dah lepas dah. Tapi yang orang-orang ke depan ni, kerja tak ada. Yelah, sebab satu. Kita kiranya kita ni bersyukur lah kalau kita dapat kerja, tapi bagaimana pula dengan orang lain di luar sana kan yang tengah kerja, mungkin di apply baik-baik tempat. Jadi macam kita ni sebenarnya kena berfikiran terbuka dan meluas lah. Sebenarnya kita juga nak bantu, bukan setakat kita nak bantu syarikat untuk grow, tapi kita bantu juga orang lain yang sama macam kita untuk dapatkan pekerjaan yang bersesuaian lah. Kan? Betul tak? Betul, betul. And then mungkinlah kita tak ada, mungkinlah kita company, kita SME bukanlah company besar kan. Kita tak adalah boleh recruit macam orang lain beribu-ribu orang. Kan? Tapi tak apalah, kita buat sekadar yang kita mampu kan. Mungkin company corporate dia boleh recruit setahun 2,000 orang. Tak apalah, kita buat sekadar kita mampu. Kalau kita mampu setahun recruit 5 orang, kita recruit 5 orang je lah. Banyak pula WhatsApp masuk. Sorry kita pakai phone je ni. So jadi kita cuba macam banyak betul WhatsApp masuk. Okay, sorry. Sebab boleh work from home ni macam ni lah. Semua orang WhatsApp. So kena reply sesuatu dia ambil masa sikit. Apa ni chat, jalan untuk komunikasi kan? Betul. Jadi sambung balik. So macam mana tadi apa? Apa tadi? Kat mana syarikat kita dah? Syarikat lain ambil sampai. Jadi macam Reda, kalau dalam setahun dapat recruit 5-6 orang, 10 orang, alhamdulillah lah kan. Tapi kalau boleh ke depan kita nak recruit lagi ramai, lagi ramai, lagi ramai. Kan? Sebab kita nak buka peluang pekerjaan je, macam lebih ramai kita bantu dapat cari kerja. Itu mungkin, itu cara kita bantulah. Kita bukan saja bantu klien, kita bantu juga orang untuk dapat kerja dekat Reda. Tu satulah. Jadi tadi tiga, share vision, bagi reward, and then kita ada recognition. Kita kena recognize kita punya team. Kan? So kerja bagus, tak pernah cakap bagus. Kalau kerja tak elok, marah-marah. Jadi staff pun tak tahan lah. So kalau bagus, cakap bagus. Kalau tak bagus, cakap tak bagus, bagi tahu apa nak improve. Macam tu. So jadi dalam ni dia ada reward, dia ada recognition. Sometimes reward dah dapat tapi dia tak dapat recognition. Manusia ni, sebab kita manusia biasa, reward duit je tak cukup. Dia nak dia being recognized. Dia nak direkenai, dia nak diakui yang okay dia kerja bagus. Dia nak orang puji, okay bagus Salmiza, you doing very good job.
Kan, you have done very tremendous, macam very good, kan? You memang bagus, kerja bagus. Kena cakap lah, kalau tak bagus tu, ni you kena improve. So staff nak dia macam gitu. Tu salah satu lah. And then yang lain-lain tu macam tu lah, macam benefit-benefit lain yang dia naik seiring dengan company tu grow. Bila company makin grow, kita tambahlah benefit, kan? Contoh macam kita buat sale dah banyak gila, tapi staff medical tak ada, EPSO pun tak nak bayar, contoh kan. Jadi dia susah sikit lah, kan. Jadi benda-benda macam tu kita kena make sure ada. Then benda basic untuk SME lah, especially benda basic yang untuk staff, EPS also kena bagi, kan. Kalau itu pun tak bagi, kita nak retain dia orang, tapi benda basic yang yang kena buat pun tak buat, jadi susahlah nak retain dia orang. Macam tu lah. So dekat Rereda kita alhamdulillah adalah yang tapi ada time staff nak pergi because of kita selalu bagi tahu, this is our direction dalam company, stay with us and kita sama-sama achieve kita punya goal, kan. Tapi kalau along the way tu ada team yang nak make a move sebabkan dia ada direction lain, just go ahead lah, kita tak ada masalah. Macam contoh mungkin dia dia ada inspirasi nak bekerja di company corporate and dia dia dapat kerja tu, then just go ahead lah, kan. Sebab kita ada juga team kita yang sebelum ni recruiter kita berhenti masuk satu insurance company, so okay je masuk lah, kan. Masuk tapi tapi sebab kita ada good relationship, in the end kita dapat job dekat company tu juga, macam tu lah. So terpulang, tapi hopefully bila kita ambil orang tu, kita nak staff tu stay dengan kita lama, supaya then kita grow sama-sama, kan. So business grow, founder grow, semua team akan grow, insyaAllah. Saya pun bersetuju, okay, juga. Kalau sebab kadang-kadang macam ada sebahagian majikan, dia tak beritahu pun sebenarnya macam poin yang apa ni Cik Faizan ketiga tu berkenaan dengan company tu kena beritahu berkenaan vision dia dan sebagainya. So kadang-kadang ada sebahagian majikan dia macam saya tak pasti apa yang dalam fikiran mereka, tapi mereka tak nak bagi tahu apa dia punya vision. Lagi-lagi lebih mungkin lagi-lagi macam contoh macam company-company besar, mungkin mereka ada kekangan lah. Tapi bagi saya macam perkara tu penting sebenarnya untuk beritahu apa yang kita company punya macam sekarang ni di tahap mana, apa yang kita nak buat, macam apa yang Cik Faizal beritahu tadilah. Saya rasa itu sangat penting. Tapi kenapa ada sebahagian majikan dia tak lakukan sedemikian? Sebab dia tak tahu. Itu je jawapan dia. Dia tak tahu. Tidak semua sebab majikan ni, macam contoh kan, bila dia orang start macam kita, macam dulu Reda pun, bila kita start berniaga, kita tak ada, macam kita tak tahu pun bisnes kita boleh pergi. Kita adalah macam kalau boleh, kita adalah vision kita nak bisnes kita macam ni, macam macam ni, tapi the actualnya kita pun tak pasti, kita pun tak pandai sangat nak berniaga, kan. Jadi kita pun tak pasti bisnes kita ni boleh pergi jauh ke tak. So mungkin diorang ni macam benda macam ni, sebab kita dalam HR mungkin kita tahulah benda macam ni, tapi diorang yang ni, diorang hanya fokus sebab diorang tahu buat sales, buat marketing, itulah fokus diorang, kan. Jadi benda tu macam nak kata bukan diorang tak nak bagi tahu, tapi diorang tak tahu. So that's why bukan sebab macam dia takut, macam staff dia nampak macam company dia tak boleh grow je, takut dia nak pergi cari tempat kerja lain. Tapi insyaAllah semua business mestilah diorang ada vision nak grow. Based on I believe semua company bila dia buat business mesti dia nak grow. Tak ada orang buat business nak tutup lah. Mungkin exit strategy dia later on, mungkin salah satu exit strategi dia mungkin dia nak close the business lah, tapi mungkin after 20 years ke, not now, kan. So tapi kebanyakan orang buat business mestilah dia nak, kalau boleh dia nak grow lagi. So ataupun dia pun tak sure dia nak ke mana. So mungkin dia tahu dia kena beritahu kat staff, tapi dia sendiri tak clear kat mana dia nak bawa company, kan. Ataupun dia mungkin dia rasa segan macam alah bau lagi tu. Tapi kita macam dekat Reda, kita pedulikan je staff percaya ke tak percaya ke. Saya cerita je juga. Saya share because that is my vision, that is my inspiration. Mungkin macam nampak jauh, memanglah nampak jauh, sebab ni kita tengah bekerja lah ke arah itu. Sama juga sekarang, dulu masa start Reda tak ada apa pun, memang sekadar di mulut je, macam okay aku nak buka recruitment agency, macam tu je.
Itu je ada. Apa yang ada masa dulu? Ada impian je. Masa dulu ada yang ada hanyalah impian. Kan? So dengan impian tu kita build. Kalau daripada tak ada apa, at least sampai sekarang tak ada tak adalah besar sangat, tapi alhamdulillah bolehlah kan. Boleh sampai ke sini, bermaksud boleh grow lagi. InsyaAllah. Kan? Maksudnya maksudnya nak ke apa saja yang kita nak buat, selagi benda tu memang orang lain dah pernah capai, insyaAllah kita pun boleh capai. Kan? Selebihnya kita usah sajalah. Selebihnya kita serahlah kepada Allah. Kalau Allah bagi, alhamdulillah kan. Tapi tak bagi pun tetap alhamdulillah. Kita dah usah kan. Yalah, kita dah usaha benda tu. Okey, baik. Sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, saya ingin beritahu bahawa kepakaran Reda International adalah untuk membantu menyelesaikan masalah pengambilan staf dan pengurusan sumber kemanusiaan yang dihadapi sebenarnya oleh semua syarikat SME dan corporate dengan kaedah penyumbaran luar yang cepat, mudah dan murah. Jadi sekiranya anda mempunyai masalah sebegini dan ataupun anda perlukan consultation yang percuma, juga kami berikan. Dan jangan lupa untuk komen saja di bahagian ruangan komen, kami akan membantu anda. Okey? Jadi jangan lupa juga untuk follow Telegram kita, iaitu Reda HR and Recruitment Tips, dan juga Facebook kami iaitu Reda International. Okey. Baik, Encik Fazal, kita sambung. Okey, macam contohlah kebiasaan staff yang macam suka contohlah, sebab ada sebahagian staff ni dia suka macam benti kan, ataupun dia sebenarnya staff ni, bukan, maksud saya sebenarnya majikan ni sebenarnya prefer staff yang macam mana? Macam sebab kadang-kadang ada juga yang dia keliru dengan direction diri dia kan. Jadi macam dia pergi dekat beberapa company juga. Jadi dan bila dia pergi dekat beberapa company dan banyaklah berlaku isu sebenarnya dalam diri mereka. Jadi sebenarnya majikan ni prefer seorang yang macam mana? Calon yang bagaimana sebenarnya? Macam contoh single ke? Yang tak berkahwin ke? Ataupun memang tak nak ambil yang berkahwin ke? Macam mana? Depends on, kalau yang personal preference tu dia dia depend lah. Macam okay, sebab kita ada buat, kita ada klien corporate, kita ada klien SME. Corporate ni dia tak adalah tengok macam benda-benda yang terlalu personal. Macam sebab lagi satu, kita tak boleh ada diskriminasi dalam nak ambil orang ni kan. Kat Facebook pun bila kita iklan, ada certain things yang kita tak boleh nak letak. Tapi untuk kami SME, dia punya preference tu kadang-kadang ada lebih personal kan. Saya tak nak lah benda tu macam agak sensitif nak share jugalah kan. Tapi itu preference. Tapi if you ask me personally, kita tak ada kisah sangat dia race apa, kita pun tak kisah. Sebab maksud kat Maybank pun kita dah biasa diverse kan. So kita tak ada masalah. Kita punya fokus hanyalah kita nak make sure dia, satu, attitude dia okay, satu lagi dia align dengan kita punya direction lah. Tu je. Macam dekat Reda, kalau kita ambil fresh, kita tak tengok sangat pun dia punya qualification. CGPA pun tak tanya kan. So kita cuma tengok attitude bagus. Okay, bagus. Lepas tu kesesuaian dia dengan kerja yang kita nak bagi itulah kan. Sometimes dia memang bagus tapi dia minta kerja yang kita rasa macam dia tak boleh mesh. Macam dekat Maybank, dekat Reda kata kita ada recruiter. Dia apply recruiter tapi sebenarnya dia tak sesuai. Kita based on kita punya observation, oh dia tak berapa nak sesuai jadi recruiter. Jadi kita tak ambil lah. Ni kita cakap from segi HR lah kan. Maksudnya kita ikut, akan macam personality orang tu, character orang tu juga lah. Kita tengok, bukanlah kata dia mungkin, kalau kita ambil dia mungkin tak sesuai. Dia mungkin sesuai tapi mungkin sebab kalau boleh kita nak yang masuk-masuk tu dia boleh cepat belajar. Macam dekat SME ni kita tak ada masa untuk ambil tu belajar 2-3 bulan. Kita nak cepat. Sebab kita nak dia masuk tu bulan pertama tu dia dah boleh buat kerja. Macam jadi kita nak dia yang cepat belajar lah. Kan kalau dah 3 bulan baru nak belajar, macam mana kita, kami SME je. Kan? So kita tak ada, kita still training lah. Training is ongoing. Cumanya kalau you ask me, kita nak yang cepat belajar, attitude bagus. Disability tak ada masalah. So kahwin ke tak kahwin ke, itu personal preference lah. Ada orang dia, ada business owner, ada founder, dia tak nak. Ada yang dia nak.
ada yang macam-macam lagi lah requirement-requirement. Diorang, kadang-kadang diorang buat requirement mesti solat 5 waktu apa semua. Itu terpulang lah sebenarnya kalau from HR perspective, kita tak galakkan lah letak benda macam tu. Bukanlah kata kita ni tidak follow, kita tak nak staff kita, maksudnya oh kalau macam tu ambil staff yang tak solat 5 waktu ke? Tak juga kan. So cuma sebab kita buat HR, kita tak naklah letak preference-preference yang macam tu. Nanti masuk nanti kita tengoklah, kalau dia tak follow nanti kita bantulah dia untuk dia follow benda-benda macam tu lah kan. Kita So macam benda kecil itu macam benda yang tak bagi apa-apa impact sebenarnya dekat bahagian pembangunan syarikat sebenarnya, ya. Itulah dia maksud preference contoh mungkin yang kena masuk monitoring ke, kena solat 5 waktu, kena solat jemaah ke. Mungkin bagi setengah orang dia believe yang benda tu dia kena ada, tapi dekat Redah kita tak tengok lah benda macam tu. Not because of kita tak semayang, not of kita tak kata solat jemaah tu tak penting, tapi for me if you really concern on benda-benda macam tu, masuk nanti kita ajak lah dia solat. Macam tu je lah for me lah kan. Macam kita tak ada macam oh sebab kau tak ni kita tak ambil, tak dekat Redah ni kita saya tak tahu company-company lain, tapi untuk Redah ni we don't look into that. Kita tengok purely kerja, tapi kalau benda-benda macam tu nanti kalau kita concern, masuk nanti kita bantulah dia untuk dia sebab kalau kita paksa dia, kau kerja kita nanti masuk solat, dia solat pun tak ikhlas kan. So jadi if you ask me personally, I don't look at benda-benda macam tu. Nanti masuk kita buatlah apa yang patut kalau kita concern benda-benda yang macam tu. Itu benda agak-agak personal preference lah. So itu you ask me, kita company HR, jadi kita tak naklah tengok benda-benda macam tu kan. Tapi bukan bermaksud kita ni tak kalau macam tu kita tak, kita ambil orang yang tak solat ke? Tak juga kan. Tapi kita, we don't ask that kind of question dalam soalan-soalan interview kita. Company yang bukan HR okey lah. Company yang bukan HR tak ada masalah lah. Bukan main criteria kita lah sebenarnya. Kita ada banyak benda lain sebenarnya nak tengok kan? Betul, betul, betul. Betul. Okay. Jadi apa yang berdasarkan kepada Encik Faizal katakan, macam nak kalau nak staff tu lebih lama dengan kita, sebenarnya kita perlu sebenarnya tengok kepada dia punya macam dia match, dia punya matlamat di kesama dengan syarikat, dia punya attitude okay pun tak ada masalah kan, okay. Dan juga dia punya kerja tu sebenarnya bersesuaian dengan dia, dengan betul, character dia, personality dia kan. Then sebenarnya kalau then tambah lagi sikit kan, kalau staff tu macam dia dia dah lama kita kan, kita check lah dengan dia macam apa lagi, macam macam mana kita boleh bantu you capai apa you nak capai. Kita check lah, kalau team kita ramai, kita kita minta lah team leader kita check kan kan. Sebab semua orang kalau kita pun ada impian, insyaAllah team kita pun ada impian kan. Jadi kita nak capai impian kita, diorang pun nak capai. Jadi kita tengok mungkin kita tak dapat bantu capai impian diorang 100%, dapat bantu 50%, okey je daripada tak dapat nak bantu langsung. Dan kita tanyalah oh, apa lagi you punya needs. Kalau macam tapi janganlah bagi je, staff pun tak contribute balik, dia kena muncul. Kau kena contribute apa yang company nak. Then insyaAllah company pun akan bagi apa yang kau nak lah, setakat yang boleh lah. Dia kena, dia kena ada macam tu. Kalau staff je bagi pun tak boleh juga kan. Macam nanti macam mana company nak grow, bagi je semua kan. Staff tak bagi balik, dia kena sama-sama. That's why dalam nak grow business ni, kita kena teamwork lah. Boss dengan staff semua kena bekerjasama, kena main peranan masing-masing. Faham, betul. Okey. Jadi sebagai okey, yang ni pula ni berkenaan dengan tadi kita memang bincangkan sedikitlah berkenaan dengan antara apa ni, macam macam mana kita nak apa ni kekat sebab-sebab berhenti kerja, sebab staff berhenti kerja, dan macam mana kita nak maksud kira pengambilan staff tu lah macam yang bagaimana. Yeah. Tapi sekarang ni kita nak tengok kepada macam contohlah, kalau ini kita tak nak lah kan, untuk semua company pun tak nak lah membentikan pekerja dan sebagainya kan. Tapi sekiranya kalau ada macam pekerja yang dia ada masalah attitude ke kan, contohlah kan ada masalah kita ambil mula-mula macam okey, lepas kita ambil dia ada masalah attitude kan? Jadi biasanya macam mana
Cik Faizan buat tu? Adakah kita nak retain dia ataupun kita buang dia? Macam tu. Biasanya apa? So mula-mula kita akan check lah sebab apa dia jadi macam tu. Mungkin dia ada masalah family ke apa ke kan. Kalau ada masalah-masalah macam tu, kita bagi masa lah. Macam okay, kau pergi settlekan kau punya kerja, kau cuti lah apa, kau, I give you time to settle whatever thing personal that you nak settle. Lepas tu come back to work and bekerja lah, fokus. Kan? Tapi kalau masalah tu dia tak genuine, memang dia sendiri ada masalah, kita memang kita tak nak simpan lah. Kalau kalau disciplinary issue tu genuinely because kau memang ada masalah. Kalau macam kita tak nak lah staff macam tu, tapi kalau masalah dia tu mungkin family dia sakit ke apa ke, kita akan check dululah. Check dulu sebab apa, sebab apa. If we, kalau benda tu macam oh dia genuinely because of, dia bukan macam contoh dia tak, dia datang lambat, tapi contoh tapi dia bukannya datang lambat sengaja, mungkin ada isu-isu dan kita family sakit ke apa ke, then kita boleh faham. Tapi kalau dia macam habitual late coming, tiap-tiap minggu ada lambat, memang susahlah nak percaya. Walaupun mungkin pada pada minggu seterusnya tu memang betul, tapi sebab kau dah selalu lambat, kita pun dah tak trust lah. Macam tu lah. Tak percaya dah lah. So if you ask me, kisah yang lepas tu kan. So kau tanya kita, kalau macam ni kita tak nak lah staff-staff macam ni. Kita, kalau dia masih dalam probation, kita tak confirmkan lah. Faham. Tapi kalau contoh lah staff-staff macam ni kan, macam mana sebenarnya proses pembehentian mereka sebenarnya? Oh, banyak kerja sikit lah. Kalau untuk majikan dan juga staff tu sendiri. Kalau untuk staff sendiri, kalau dia orang nak berhenti, bagus lah kan. Kalau yang ada masalah ni lah, kau berhenti lah. Berhentilah, tender resign kan. Kalau tak, kita kena follow lah the process, bagi show cause, maksudnya bagi surat, surat tunjuk sebab. Lepas tu issue warning letter pertama, warning letter ketiga, warning letter kedua, warning letter ketiga. Lepas tu buat domestic inquiry, dah confirm kesalahan dia tu serious yang boleh membuatkan kita buang dia, kita buang dia lah. Tapi kena make sure dokumen semua complete lah. Dokumen-dokumen yang diperlukan, proses dia agak technical. Tapi kita kena pastikan semua dokumen-dokumen yang ada untuk buktikan yang kita buat due diligence sebelum kita terminate staff tu. Tapi susah sikit lah nak terminate staff ni, dia susah sikit. Jadi kena follow proses betul-betul, kena make sure yang betul-betul ada isu lah. Maksudnya kena follow macam tu, kena ada bukti. Kalau dia punya salah tu, masa domestic inquiry tu kita dah boleh check betul tak masalah isu dia. Contoh kes kecurian ke, kes kes ke besar lah, dia mencuri ke apa ke. Betul, betul. Ada isu. Faham. Dia sebenarnya lagi susah untuk majikan buang pekerja tu, sebenarnya lagi susah daripada pekerja tu buang. Maksudnya dengan rela hati dia pergi. Betul tak? Betul. Dekat Malaysia ni undang-undang dia lebih kepada macam macam tu lah, dia protect employee. Jadi memang susah sikit lah kan, pekerja nak dibuang tu. Tapi kalau staff tu sendiri resign, tak ada masalah lah. Tapi macam kita dekat Rereda, kita memang sebelum ambil tu kita akan check tutur. Kau nak kerja ke kau nak main-main? Kalau nak main-main, kau pergi main. Macam tu lah, kita nak yang bekerja. Sebab kita tak nak masuk tapi dia macam ada masalah disiplin. Macam kata nak bantu keluarga, kata kerja nak bagi duit gaji dekat mak, kata kerja nak nak capai impian masing-masing kan. Tapi kerja yang mengambil masa 8 jam dalam sehari, dia orang tidak buat dengan bersungguh-sungguh. Tu satu, lagi satu kita akan check lah. Kau kerja ni macam satu kerja-kerja, tapi keberkatan rezeki kena jaga. So kita kena pastikan lah kita walaupun itulah kata dalam satu kita punya core value, integrity. Integrity ni bermaksud orang tak tengok pun kita masih buat kerja dengan betul. Kan ada orang, ada pekerja kerja bila bos ada je, bos tak ada tak kerja. Kita tak nak lah macam tu. Kita tahu this is your job, you buatlah kerja you kan, integrity. You siapa you nak tipu? You nak tipu bos ke you nak tipu diri sendiri? Kan? Since you kata, sebab selalu kita ambil ada dua jenis. Satu yang fresh graduate yang memang nak kerja. Satu lagi kita ambil yang experience yang memang nak macam dia nak make a move, nak kerja. Basically, fresh graduate ni dia nak kerja
Satu sebab normally kita akan check masa interview nak, kenapa macam nak kerja. So kita akan check lah big why dia, kenapa kalau dia kerja, apa dia nak buat dengan duit 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 kerja dia tu semua kan. Kalau orang yang dah kerja ni basically dia dia ada commitment apa semua. Jadi kau kerja betul-betul lah kan, kerja betul-betul, jaga keberkatan, rezeki insyaAllah semua akan okay. So janganlah macam sebab saya ada banyak rakan-rakan bisnes yang orang tanya kan, staff dia ada masalah tu, staff dia masalah ni, macam staff dia tak nak dengar cakap apa semua kan. Dia ada macam-macam isu lah, macam staff tak tak respect apa semua kan. Tapi saya tak pastilah masa proses interview tu dia orang buat macam mana. So masa interview tu kita kena check betul-betul lah staff ni okey ke tak, buat background check, buat assessment, benda tu semua kena check. Sebab kita nak make sure orang yang masuk ni dia align dengan kita kan, masuk dia boleh align dengan kita, boleh respect kita, kita ada muncul respect, aku respect kau sebagai staff, kau respect aku sebagai employer kan. And then yang nak sama-sama bekerja untuk sama-sama memajukan diri sendiri. Maksudnya kadang-kadang pekerja ada mindset of alah aku kerja aja-aja nanti bos kaya, ataupun bos ada mindset of tak nak lah aku bagi dekat staff kan, nanti dia naik kepala. Dia tak boleh macam tu, dia kena sama-sama kan. So macam dekat Redada kita bagi tahu clearly the business lagi grow, kita bagi lagi macam kita bukan saya cakap je, kita buktikan dekat staff. Maksudnya kalau business kita makin grow, memang kita bagi balik reward tu kepada staff dalam macam-macam bentuk. Kita macam sebelum ni, sebelum COVID, kita hantar staff pergi travel luar negara secara percuma kan. Kita bagi bagi macam-macam lah dekat staff. Jadi in return staff pun bantu grow the business, jadi kita bagilah reward. Jadi kita kena tunjukkanlah benda-benda tu dekat kita punya team. Kadang-kadang yang yang nampaknya staff kira ni, mungkin dia tengok macam boss je yang business grow, tapi boss je yang nampak makin kaya. Staff tak ada, tak dapat. Kita tak macam tu lah. Tapi macam kita dekat Redada very transparent. Staff pun boleh tengok boss naik kereta apa semua. Sama je, sama-sama je. Tak ada pun yang nampak kaya ke, tak ada. Biasa je. Faham. Itulah, saya pun rasa macam perkara tu penting juga. Macam sebab kita work in a company, sebenarnya kita, dan kita pun katakan, oh kita perlu teamwork kan? Teamwork. Tapi adakah kita sebenarnya macam, adakah kita betul-betul mengamati perkataan teamwork tu sebenarnya? Teamwork tu bukan setakat kita buat kerja je, tapi kiranya kita punya tak kisahlah majikan ataupun staff sebenarnya, sebenarnya kena contribute together. Kalau macam kita dapat lebih, kita share lebih. Macam itulah, kalau kita nampak bos kita pun macam beraspirasi tinggi dan sebagainya, kita pun sebenarnya perlu macam ada satu aspirasi yang sama juga dengan bersama dengan bos kita, supaya kita boleh bangun sama-sama sebenarnya. Betul tak? Betul, betul. Okay. Betul. Jadi macam ini adalah, ini adalah yang terakhir. Okay. Secara macam konklusinya, berkenaan dengan staff tak loyal lah, pergi company lain lah dan sebagainya, berhenti dan sebagainya, sebenarnya apa pandangan Cik Faizal, salah staff ke, salah syarikat itu sendiri atau salah majikan? Actually kalau dia nak make a move tu disebabkan dia ada direction yang lain tu, kita tak boleh nak buat apalah. Tapi basically dia kena sama-sama macam of course company dia nak retain staff yang ada performance dia bagus lah kan. Kalau nak retain dia staff tapi tak perform pun, kita tak nak retain kan, sebab dia tak contribute apa-apa dekat company. So staff sendiri in order untuk make sure dia retain, dia kena keep upgrade ilmu kan, tu satu. Then daripada segi employer, kalau nak retain staff tu macam saya cakap lah, tengoklah daripada segi reward, recognition nak bagi dekat staff, sentiasa communicate vision, sentiasa berkomunikasi. Kalau pekerja pula, kalau dia nak make sure retain dekat satu company tu, dia kena sentiasa upgrade ilmu dia kan, supaya sebab company makin grow tapi dia remain buat benda yang sama. Jadi lama-lama kerja dia tu macam obsolete lah. Obsolete ni mungkin dulu kerja dia tu diperlukan, tapi 5 years from now kerja dia tu dah tak diperlukan, pakai robot je. Tapi dia tak upgrade ilmu kan. Jadi kita tak nak lah. Jadi dia kena sentiasa upgrade ilmu, jadi dia boleh lah remain dekat company tu kan. Sebab company makin grow, company tak ada nak tunggu dia.
dia lah kena ni, sebab company kena keep growing supaya kita dapat terus bagi manfaat dekat ramai orang, kita dapat grow more, lebih ramai orang. Tapi pekerja tu dia nak stay tapi tak nak upgrade ilmu. Dia susah sikit lah, especially zaman sekarang ni kan, semuanya macam digital, digital, digital. Jadi diorang kena cepat-cepat kena upgrade catch up ilmu. Lah sebenarnya staff Kena ni. catch up. Staff ni kena Betul. catch up jugalah. Syarikat dah makin Betul. naik, kita pun kena catch up lah. Kan? Betul. Tapi macam from myself, kalau kerja tu bagus, of course kita nak retain, kita bagilah. Tapi sebenarnya kita share apakah inspirasi kita dekat staff. InsyaAllah staff ni walaupun company kita tak besar, they want to be part of us untuk sama-sama grow. Sebab seorang ni kadang-kadang dia ada impian, tapi mungkin dia rasa macam dia nak buat sendiri tu, dia macam rasa takut. Tapi dia tengok, eh, ada impian orang lain. Kita kita gabung dan kita buat sama-sama. Jadi kena share aspirasi, share. Walaupun nampak macam jauhnya lagi, tapi it's okay, kita share lah. Kan, dapat tak dapat tu bukan kerja kita. Our job is to make it happen. Yang jadi ke tak, itu bukan kerja kita. Itu kerja betul, kita, sebab kerja bukan, bukan semua orang, sebenarnya bukan senang dan bukan semua orang mampu untuk macam bina bisnes dia sendiri, sebab benda tu semua dia kalau build from scratch daripada bawah, sebenarnya adalah proses yang lama dan juga proses yang sukar sebenarnya. Jadi kalau macam contoh kita macam sebagai staff biasa sebagainya, kalau kita tak ada courage nak macam bina daripada bawah, build everything daripada bawah, kita boleh sebenarnya bergabung macam Cik Faizal kata-kata tadilah, bergabung bersama dengan orang lain untuk kita apa ni, bangun bersama-sama, grow bersama-sama, betul tak? Betul, boleh jadi intrapreneur lah. Jadi entrepreneur ni dia build daripada luar kan, build daripada luar, dia buat daripada zero. Tapi entrepreneur ni dia build daripada dalam, dia dia grow lah career dia. Mungkin macam sekarang you next 5 years from now dah jadi team leader. Kita tak tahu kan, team dah makin besar, macam gitulah. That's how kita buat lah. I see. Okay. Saya rasa ini adalah perkongsian yang menarik dan saya rasa banyak lagi macam business owner di luar sana perlu tahu berkenaan dengan macam mana sebenarnya kita nak elakkan staff kita daripada maksudnya pergi ke syarikat lain dan bagaimana sebenarnya untuk pada permulaan dia paling penting kan, masa interview sebenarnya. Daripada situ betul, sebenarnya kita kena set kan, betul tak? Daripada awal lagi, bukan masa tengah-tengah ke apa ke. Sebelum ambil tu dah kena jaga, masuk tu kena jaga juga. Sebab masalahnya kita deal dengan manusia kan. Kalau macam benda tak hidup tak apa kan, macam kita benda, sebab manusia ni dia kena jagalah, sebab manusia ada emosi. Sebab manusia ni dia ada emosi. Jadi kadang-kadang kita pun terganggu dengan, kalau tak disebabkan oleh kerja, mungkin adalah disebabkan oleh keluarga dan sebagainya kan. Jadi kita sebagai majikan pun kena bantu jugalah sebenarnya. Bantu juga apa ni, staff ni juga sebenarnya kan, untuk uruskan dia. Sebab betul. Kadang-kadang kita terbawa benda yang di rumah ke tempat kerja pun ada juga. Banyak yang macam tu. Minta maaf. Tidak, dia sampai dah terbersin dah. Panas jugalah kat atas ni. Banyak sangat input hari ni. Tapi terima kasih banyak-banyak Cik Faizal. Okay, input sama-sama. Ni sangat menarik dan saya rasa orang lain juga perlu berkongsi juga perkara ini sekiranya nampak dan perkara ini menarik, anda juga boleh share kepada yang lain. Okay, jadi Cik Faizal, kalau Cik Faizal busy nak live semua tak ada masalah, sebab nanti saya akan close yang ni. Okay, terima kasih banyak. Jangan lupa follow kita punya page Red Radar International, kita punya Telegram, apa? Tips recruit, apa? Telegram kita Red Radar HRN Recruitment Page. Itu Telegram kita. Okay, dan boleh follow YouTube, TikTok, insyaAllah. Semua ada, insyaAllah. Nanti, kita ada TikTok, lagi mudah untuk kita akses semua maklumat kan. Lagi senang, betul. Berapa second je kita dapat ilmu baru, betul tak? Mungkin live betul. Ni ambil masa panjang sikit kan. Tapi kalau TikTok tu dalam 30 second, terus dia dapat ilmu baru. Betul, Cik Faizal. Betul, okay. Alright, terima kasih Samiza. Okay. I keluar dulu I nak sambung buat kerja. Baik, Assalamualaikum. Okay, boleh. Okay, salam. Okay, baik. Itu sahaja berkenaan dengan kita punya perbualan sebentar tadi. Saya rasa sangat menarik. Dan business owner di luar sana sebenarnya perlu tahu yang
apa ni, memberi tahu apa aspirasi syarikat anda, matlamat syarikat anda, what is your goal, semuanya itu kepada staff anda. Jangan jangan je, sebab sebenarnya perkara ini pun pernah juga berlaku pada saya juga. Sebab kita kadang-kadang kita tak nampak apa company itu tengah buat, apa company itu actually nak capai. Kita tak nampak. Bila kita tak nampak benda tu, kita susah nak kita nak move towards that, betul tak? Macam kita tak nak, contohlah kita hidup ni tak ada tujuan, betul tak? Kalau kita hidup tak ada tujuan, macam mana hidup kita? Macam, ataupun kita punya kehidupan tak ada pengakhiran, macam mana kehidupan kita? Mungkin kita buat benda yang sama sebab kita tak ada pengakhiran kan? Ataupun macam kita buat benda-benda yang useless saja sampailah kita tua kan? Betul tak? Jadi macam itulah, saya rasa perkongsian ni sangat menarik. Dan sekiranya anda rasa konten-konten ini sangat menarik, jangan lupa untuk sharekan kepada yang lain, business owner ataupun anda sendiri ataupun mungkin rakan-rakan anda yang lain, juga kepada mereka yang tengah mencari kerja, apa yang sebenarnya kita boleh bantu untuk upgrade ourselves. Jangan lupa untuk komen dan juga tekan butang share di bahagian kanan anda. Okey? Okey, jadi saya beritahu beritahu balik bahawa kepakaran Red Redan International sebenarnya membantu untuk menyelesaikan masalah pengambilan staff, pengurusan staff, pengurusan sumber kemanusiaan, maksudnya pengurusan syarikat anda, yang ini adalah masalah yang selalu dihadapi oleh syarikat SME dan corporate. Dan apa yang kami lakukan adalah kami memberikan kaedah penyumbaran luar yang cepat, mudah dan murah. Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan ataupun sebarang pertolongan yang diingini daripada kami, kami boleh bantu anda. Cuma anda perlu tekan saja di ruangan komen, saya nak. Ataupun boleh terus hubungi kami melalui WhatsApp pun ada, office punya line nombor pun ada juga, tak ada masalah. Anda boleh tekan saja, anda boleh WhatsApp kepada kami dan kami bila-bila masa saja kami akan boleh bantu anda dan hubungi anda untuk yang itu. Okay? Kalau anda ada sebarang persoalan ataupun ada sebarang isu berkenaan dengan staff anda, buat hal dan sebagainya, anda boleh juga komen di ruangan komen dan kami bantu untuk memberikan jalan penyelesaian untuk isu yang anda hadapi di syarikat. Okay? Okay. Jadi, okay, jangan lupa, okay, esok jangan lupa saya akan juga share berkenaan dengan laparnya nak makan apa, iaitu segmen pemakanan. Ini adalah berkenaan banyak kepada, kan kadang-kadang kita pergi office ke ataupun duduk rumah, kejap-kejap lapar, tiba-tiba naik badan macam tu kan. Jadi macam mana nak jaga diet anda, jangan lupa untuk pergi ke Telegram. Saya akan post di sana. Pergi ke Telegram kami, itu Reda HRM Recruitment Tips. Okay, di sana saya akan post berkenaan dengan ini. Saya akan beritahu berkenaan dengan pertukaran dan sebagainya. Jangan lupa untuk dapatkan ilmu tersebut. Okay, dan sharekan kepada yang lain. Okay, jadi untuk seperti biasa, job of the week. Yay! Jadi job of the week kita adalah, okay, pertama, freelance recruiter. Bagi siapa yang nak buat part-time, ada yang tak suka. Sebab sekarang ni kan ramai yang pelajar-pelajar yang tengah nak cuti SEM kan, dah nak cuti SEM dah kan. Jadi yang nak cuti SEM tu, anda boleh join kita punya jadi part-time maksudnya freelance recruiter kita. Kita akan tawarkan komisen yang menarik. Just dapatkan, kita bagi job. Sampai tak ada suara. Kita bagi job dan anda perlu cari saja orang. Okay, untuk siapa yang nak cari kerja, dapatkan dan kita boleh bantu untuk dan refer kepada kami. Kami akan bantu anda untuk dapatkan komisen tersebut. Okay, dan bukan itu sahaja, kita juga ada customer service, kita ada senior financial service consultant. Ini adalah job-job yang tengah dibuka sekarang dan kami tengah mencari anda yang berlega-lega di luar sana kan, tengah mencari kerja. Ini anda kena dengar. Okay, financial service consultant di Petaling Jaya, solution architect, front end developer di KL, data engineer, full stack developer, Java developer, iaitu Spring Microservice di Kuala Lumpur juga, premier relationship banker. Bagi yang duduk di Sabah Sarawak, takkan anda, tak semestinya anda duduk di Sabah Sarawak, tak bekerja dan sebagainya, duduk di rumah, boleh apply job ni, tak ada masalah, okay? Kita ada customer sales representative, insurance specialist dan juga administrator assistant. Okay, jangan lupa untuk pergi
Semua link ni dan juga job scope dan sebagainya, tempat-tempat mana yang ada di tempat anda, anda boleh apply. Okay, semuanya saya akan letak di Telegram. Jangan lupa pergi ke Telegram kita, iaitu Red Reda HR and Recruitment Tips. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kerana mendengar dan saya harapkan semua dapat maklumat yang baru, informasi yang baru. Okay, jangan lupa sharekan kepada yang lain. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye.